terkait pembangunan XX1 dan Ramayana serta pengusaha lainnya, kira-kira selama ini kontribusi terhadap masyarakat apa saja, Kang? Untuk selama ini terus terang, kami tidak bisa merasakan secara langsung baik dari CSR ke GSL-nya atau perekrutan tenaga kerja ya. Cuman pernah kami komunikasikan bahwa mereka juga bersedia. Tapi sampai saat ini ya begitulah, masih kocar-kacir dan belum ada dari warga kami yang lulusan SMU yang memang layak secara SDM-nya, secara akademisnya menjadi karyawan Ramayana, Daya dan sebagainya. Jadi maksud kami, yang kami khawatirkan di masa yang akan datang akan terjadi kesenjangan sosial, kedua kesenjangan ekonomi, yang kami khawatirkan itu. Maka kalau dua kesenjangan itu terjadi, maka secara otomatis angka kriminal di lingkungan pun akan kami rasakan, dan itu akan terjadi, dan selama saat ini sudah kami rasakan. Oke. Terkait perizinan itu sendiri kan kita melihat ada izin dari kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Nah, yang dari masyarakat yang XX1. Nah, terus terang kami sebagai warga 01 RT 7, kami berharap dari pihak pengusaha atau legal ya dari Ramayana itu mengadakan sosialisasi terhadap kami sebagai masyarakat RT 01, RT 07, dan RT-RT yang lainnya, masyarakat yang lainnya berada di RW1, karena Ramayana itu berada di lingkungan RW1. Artinya supaya kami tahu kalau ada XX1 yang akan dibangun di Ramayana. Tapi sampai saat ini, dan kami mendengar bahwa XX1 sudah buka, kami belum mendapatkan sosialisasi baik dari RT-nya, RW-nya. Jadi kami sangat kaget kalau rekom dari kelurahan dan kecamatan sudah ada. Kami kaget terus terang. Kalau terkait izin dari dinas perizinan, itu kira-kira sudah keluar belum? Kami kurang tahu, cuman yang kami tahu itu bahwa rekom-rekom sudah keluar. Sedangkan kami sendiri yang sangat berdekatan dengan Ramayana, belum pernah mendapatkan sosialisasi bahwa di Ramayana akan terjadinya bioskop, bahwa kita sebagai masyarakat terdekat yang berada di lingkungan satu RW, ya berharap bisa melakukan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Tatkala berbicara keamanan dan kenyamanan, itu tanggung jawab bersama, Pak. Termasuk kesatuan-persatuan NKRI. Artinya, kami sangat mendukung dengan adanya pengusaha apapun yang berada di lingkungan kami. Tapi tolong, jadi kami juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat di lingkungan, dilibatkanlah minimal, diberi ada pemberitahuan terhadap kami, jangan dilirik sebelah mata. Nah, mengetahui fakta-fakta seperti ini, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh masyarakat di sini? Nah, ya kemungkinan kan banyak langkah yang akan kami lakukan. Selama ini kami masih menunggu koordinasi baik dari kelurahan, dari Pak RW, baik dari, terutama dari pengusaha untuk maju ke RT kami, ke RW kami. Terus kami sebagai masyarakat mendapatkan kabar yang baik, minimal angin segar yang mereka sanggupi sebagai pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk memberdayakan masyarakat sekitar, itu saja. Kalau untuk saya pribadi tidak mungkin, karena usia sudah lanjut di atas 40, tidak ada perusahaan yang akan menerima saya. Jadi minimal generasi kami. Gitu. Harapan dari tokoh nih, kita ke depannya sedikitnya bisa orang-orang dari, khususnya dari lingkungan setempat, boleh dikatakan bekerja di sanalah, gimana?